dengan Bapak Supriyadi selaku Ketua DPC SBSI. Apa gerangan Bapak berunjuk rasa di kantor DPR di Kabupaten Asahan? Kita minta supaya Omnibus Law itu yang menyengsarakan buruh supaya segera itu dicabut. Contohnya undang-undang tentang penghapusan kerja yang tidak dapat pesangon, terus tentang sistem kontrak atau outsourcing. Yang ketiga, undang-undang tentang kapitalis perusahaan. Terus yang keempat, ada sistem pekerja dihitung satu kerja jam, itu supaya segera dihapuskan karena itu hanya untuk mengisarakan buruh aja. Nah, kami tidak sependapat dengan rancangan undang-undang itu gitu. Jadi kami minta kepada Ketua DPR, DPR dari komisi berapa ya? Dari komisi pencabutan kami di SBSI umumnya, khususnya tidak mendukung keberadaan undang-undang tentang Omnibus Law itu yang untuk mengisarakan buruh. Itu aja aspirasi Bapak yang Bapak tuangkan ya. Itu aja yang kami tuangkan. Juga itu minta kepada Bapak Bupati, masalah tentang PT Harpat Kokopro itu, karyawan yang sudah 5 bulan dirumahkan supaya segera diselesaikan. Karena kerja untuk makan, kita tidak tahu ini siapa, dari mana, harus bertanggung jawab. Apakah jangan pemerintah mengajak kerja untuk pajak, tapi tidak kita dalam memfasilitasi terjadinya masalah udah mogok apa perusahaan yang